Syukur aku udah pulang sekolah. Hai teman-teman semua, ini adalah rumahku. Lihat deh, karangan rumahku luas banget ya. Nah makanya aku lebih suka terbang kalau di rumah ini. Oh iya, tadi di sekolah capek banget. Ada banyak mata pelajaran. Teman-teman, kalian kalau udah pulang sekolah ini capek banget gak sih? Rasanya aku tuh pengen tidur. Kalian kalau di sekolah kesukaannya belajar apa? Kalau aku kesukaanku belajar komputer teman-teman. Nih lihat nih rumahku, aku suka deh di teras atas. Kalau di sini enak, bisa menyendiri. Tuh di bawah ada air mancur. Tuh, coba yuk kita mandi-mandi di air mancur yuk. Rumah kalian punya air mancur nggak sih? Kalau rumah aku punya. Teman-teman, bentar lagi aku ulang tahun. Aku sih pengennya ngerayain di rumah ini aja, terus ngundang teman-temanku dari sekolahan semuanya untuk datang ke sini. Yuk mandi yuk. Pengen keramas ah. Kalian udah keramas belum? Nah. Duh, lihat nih aku keramas nih. Tapi gak ada samponya. Biarin aja deh. Yang penting kena air rambutku. Biarin deh gak pakai sabun. Ntar kita mandi lagi di WC teman-teman. Kwek. Ini nih tarian andalan aku nih. Tarian kwek-kwek namanya teman-teman. Waduh, aku lupa ngambil handuk tadi. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ntar basah-basah masuk rumah. Aduh, bakalan dimarahin nih nanti. Oh iya, kalian udah pernah ke Waterboom belum? Aku belum pernah ke sana. Kata teman-temanku di Waterboom itu asik, bisa mandi-mandi teman-teman. Ini sekarang baju seragamku jadi basah deh. Aduh, kayaknya harus mandi lagi nih di rumah. Biar nggak lembab badannya. Ada siapa ya di rumah? Kosong terus nih rumah. Orang tuaku belum datang juga dari kerjaannya. Kita bilas-bilas badan dulu yuk. Nah, di sana ada ruangan buat mandi teman-teman. Ini tuh bak mandi yang ada di dalam rumah, gede banget kan? Tapi kita bisa berendam di sini. Airnya juga air hangat. Jadi biasanya kalau badan capek-capek, papa pulang kerja atau aku pulang sekolah, aku sukanya berendam di sini. Nah, ganti baju dulu, jadi handuk ya. Sekarang kita mau berendam. Ayo ikut sama-sama. Berendam air panas itu bagus loh buat kesehatan. Tapi airnya jangan terlalu panas banget, nanti kulitmu melepuh. Airnya hangatnya sedang-sedang aja nih kayak gini. Jadi relaksasi, ih segernya rasanya enak banget. Kayaknya damai banget perasaan kalau berendam air hangat gini. Coba deh sekali-kali mandi air hangat kalau lagi capek, rasanya enak. Habis itu kayaknya pengen tiduran nih. Tapi mana bisa aku tidur di sini. Ntar orang pada nyariin.